Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan, kembali semula kita dalam Ejen Ali Season 2 Episode 2. Aku hari ni aku akan react episode ni tanpa orang kuasa. Jomlah. Okay, so ini introduction dia. Ejen-ejen muda nak terapkan masuk dekat ejen utama kan. Tiada siapa yang akan sangka kalau budak-budak sebenarnya ejen. Kami berempat ditugaskan sebagai mentor. Oh, mentor? Okay. Muda di sini. Oh, bakal pun mentor eh? Invisor eh? Of course kan? Kalau misdirection, of course lah. So, dia ni apa? Dia ni neuro. Okay, dia ni neuro. Ini Ejen Leon dari... Oh, dia neuro. Okay. Dan saya Ejen... Tekno. Aku asyik lupa je Tekno. Gitar, alright. Rakan... Ni siapa pula ni? Warna hijau ni? Poison. Ada jetpack. Interesting. Jetpack. Sniper juga. Oh, Widowmaker. Aku, Rosa. Rosa, okay. Mika. Dia handicap tapi dia ada robot. Dia boleh berdiri sebab. Oh, nice. Dia Mika lah, alright. Oh, okay, cool. Yeah, so dia Chris. Okay, sure. Iman. Alright, rambut panjang. Oh, dia combo dengan Chris ke? Saya Iman. Nice. Ni apa, Bob? Bulat, alright. So, lebih dekat lah juga. Dia bukan Rubik's Cube, dia Rubik Circle. Sophia. Oh, tu dia punya ability ke? Oh, armor. Alright. Nama aku Kai. Alright, Kai. Oh, okay. Oh, ni siapa pula laju nak mampus dia? Zaz. Okay, Zaz laju lah. Dia Zaz. Dia tak cakap. Ah, okay. Aku Moon. Aku Moon. Oh, clone. Alright. Dia macam Sun and Moon lah kan. Kan selalu Moon kan kita dikaitkan dengan apa, double vision, double apa, karakter kan Moon. Rudy, alright. Rudy ni paling generic sekali nama dia. Rudy. Kau buat apa? Kenapa cepat sangat gerak tadi? Club stamp lah. Baru semalam pergi, hari ni ada lagi? Sebab best. Dah penuh. Ramai sangat, tak cukup stem nanti. Betul? Ya ke? Okeylah, nanti kau dah settle, kita jumpa online. Ciao, Sin. Oh, bahaya kan Victor ni tau. Ada pula Alicia S tu. Tiba-tiba spawn kat situ, kenapa? Lain kali kau boleh sikit. Oh, ada sebab ke? Sebenarnya, memang general yang arahkan. Okey. Saya mahu kamu juga turut sertai Akademi Latihan Mata. Sebab dia dah nampak ada combo combination tu? Oh, suruh jaga. Saya mahu kamu pastikan Iris selamat. Kenapa mesti saya? Kan ada ramai lagi mentor di akademi. Sebab dah biasa dengan kau. Tapi kamu sebagai pelajar akan lebih obviously selalu hampir dengan dia. Apa pula? Aku yang pakai Iris. Akulah yang bertanggungjawab. Tapi itulah, diorang kena work it out lah. Diorang punya kerjasama ni. And dua-dua ni deadly combination kot. Ini je. Macam cermin mata biasa je. Kau tak tahu. Macam, tapi bukan. Apa lagi? Tunjuklah sikit boleh buat apa. Dia ni lisi semua eh. Boot extension. Taklah tinggi sangat. Apa? Extension lah. Kau
isi kasut kau untuk nampak lagi tinggi kan? Lul, pakai kuasa untuk tu. Munia. Invisio. Projection source. Oh, holographic entity. Okay. Jin memang yang paling laju. Oh. Tak ada ejen lain yang boleh lawan kelajuan Jin. Aku ya G-I-N. Jin punya. Oh. Tapi still laju. Okay. Still asap. Invisio patutnya tahu pasal teknik ni. Tak apa. Invisio ni nampak macam satu teras yang Iris konon jangan menghilangkan vibe. Kalau tak tahu apa-apa. Right. Jin tu idola dia sebenarnya. Ah, I see. Oh, itu yang bahaya tu. Idola-idola ni, mentor, menti, bahaya. Ya, masanya untuk jumpa ketua teras. Karen lah, Karen yang baru lah, yang latest. Kembali. Oh, tak ada muka pun. Baik. Bagaimana pengalaman kamu di akademi setakat ni? Bagus. Seronok. Cantik tempat ni. Lepas tu, ada kawan baru. Kawan. Oh, ni kepala alien mana ni? Guns, alright. Ya, Invisio ni memang vibe tak best, ya. Ketidakstabilan override mode boleh menjadikan Iris satu senjata yang sangat berbahaya kalau di tangan yang salah. Okey. Jin Uno tidak akan berhenti selagi dia belum dapat alat ini. Oh, jap. Jin, oh, tu bukan Invisio. Combat. So, maksudnya Jin still tak ada pengganti ke? So, tak ada siapa ganti teras Invisio lagi? Oh. Saya nak tahu. Apa sebenarnya yang berlaku semasa misi 5 tahun lepas? Oh. Betulkah apa yang Jin ceritakan? Yang kamu bertiga merancang kematian dia? Oh, yeah. We need an answer. Sebuah pasukan yang lengkap perlu menggabungkan kepangkatan ke empat teras. Saya teras yang mana satu? Dia mesti combat, eh? So, dia apa? Techno? Oh, techno. Yalah, teknologi kan? Dia pakai gadget, eh? So, maksudnya Alicia sama teras dengan sama teras dengan apa? Zero apatah Rezo. Yang perempuan yang sniper tu. Aku nak team dengan diorang. Apa? Kita tak payah sekali. Aku nak team dengan budak-budak lain. Dengar sini. Okey, tapi Alicia ada misi kan. Aku nak diri sendirilah. Asyik nak tengok aku. Aku lagi prefer diorang build diorang punya communication kan. Ruksi Alicia. Wah, team dia boleh tahan juga. Banyak mobility. Mana? Ada satu dekat sana. Tapi Zaz dah nak sampai. Wah, laju gila. Oh, sampai dah. Atas tu je. Zaz tinggal pantas je. Zaz sampai. Oh, ada trap. Okay, ni menara yang kedua. Alright, Ali dapat detect trap tu. Jom kena kerja sama sepatutnya kan. Macam jet tu dia carry apa? Ali ke? Wah, dua orang lain dah datang, Kai. Ha, dapat.
Sekejap. Kai geng dia lah kan? Oh, bukan. Dia KS. Oh! Alisha. Dan juga... siapa? Rudy eh? Oh, itu dia kita punya Mecha. Alamak. Aku dah biasakan nama-nama eh, guys. Ah, bertukar jadi banyak. Ha, ah, let's go. Banyak agak dia boleh jadi eh. Jam, alright. Oh, tu power dia. Dia boleh letak macam something untuk control lah. Wah, eh, rambut panjang. Maaf. Apa dia buat tu? Woo! Dah deactivate dah, Kai yang buat. So technically bukannya diorang ikut team pun semua bekerjasama. Oh, dah jatuh dah. Apa lagi? Protect Ali. Ah, okay, nice. Oh, resi rambut panjang, cover, nice one, Iman. Jap, dia akan duel dengan Rudy ke? Ya, salah lah kan. Ini latihan berpasukan. Ya. Kamu mesti pulang ke sini dengan ke semua ahli pasukan kamu. Itu objektif dia. Nak berlatih bersama-sama, menyiapkan misi bersama-sama. Sebab Ali ni mentaliti dia apa, memang dah cedera. Memang dia nak dia je yang buat semua eh. Oh, Rudy. Wah, dia ni banyak betul power dia. Sekejap, ni siapa? Rudy lah kan. Haa, banyak je power dia. Camouflage. Lepas tu dia boleh kontrol mekanikal. Huh. Macam ni, Iris. Nanti. Dia macam apa? Stealth teknologi yang lengkap. Oh, siapa pula ni? Kau. Oh. Kau nak. Oh, okay. Siapa tu? DOS eh? Kan? Oh, dia kena tangkap. Aku tak ingat pun dia kena tangkap. Tapi itulah dia. Episode 2 season 2. Kita boleh lihat training. Di antara semua ahli-ahli yang akan menjadi ejen ni lah. Budak-budak yang jadi ejen ni. Diorang tak faham langsung apakah sebenarnya tujuan latihan tu. Sepatutnya diorang bekerjasama antara empat-empat elemen teras tu kan. Tapi masing-masing nak buat hal masing-masing. Even... yang last sekali yang dapat benda lah chip tu pun, Rudy tu pun, walaupun aku memang rasa power dia hebat lah, dia pun pentingkan diri juga. Sama je macam Ali, tak ada beza pun. Tapi at least Ali ada caring sikit lah kan. Itulah, kita nak tengok apa kesudahan dia. Adakah Rudy dapat hantar chip tu ke tempat yang sepatutnya, ataupun akan ada konflik lagi lah, macam ada gaduh-gaduh lagi, kita tak tahulah. So kalau korang suka dengan video ni, episod ni, korang boleh like dan jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Apa sebenarnya yang Agent Rizwan nak daripada kontes aku tadi, DOS lah kan? Tak tahulah benda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.